Deburan ombak itu juga kehendak Allah. Tapi bagaimana kita mengatur haluan kapal itu adalah pilihan kita. Dan pilihan yang terbaik itulah yang harusnya kita pilih, yaitu menyelesaikan segala problematika dengan Islam. Kita lihat betapa kita kecil ya dibandingkan dengan besar-besar bukit yang mengelilingi semuanya ini. Lalu bagaimana Allah ciptakan kedalaman air laut yang kedalaman laut ya, yang bahkan mungkin tidak semua orang bisa menyusurinya. Walaupun sekarang sudah tahun 2016, kedalaman itu tidak ada, tapi tidak ada yang tahu kedalaman laut itu seperti apa. Saking hebatnya itu, dan bagaimana Allah menyucikan segala macam di dalam air laut. Bahkan saking sucinya, Allah persilakan semua untuk dimakan. Itulah kekuatan sinergi. Tanpa sinergi, kita lemah. Dan dengan sinergi, hijrah kita menuju kebaikan akan lebih kuat, akan lebih semangat. Maka teman-teman, tadi tantangan berikutnya sudah saya sampaikan. Siap terima tantangan berikutnya? Siap! Siap? Siap! Oke. Yuk ngaji? Over!